Yang ni drill station saya. Kalau saya tengok casing yang pegang drill ni dah kembang habis dah. Kalau kembang macam ni, dia mudah jatuh. Ni kalau saya biar lama sikit, memang jatuh sendiri ni. Sebenarnya casing drill ni, yang ni versi pertama saya design. Bila saya dah pakai lama, berbulan-bulan, saya tengok dia ada masalah sikit dengan design yang ni. Design ni dia senang kembang. Bila dia kembang, drill ni akan ke bawah macam ni. Jadi drill ni mudah untuk berlongsor jatuh. Untuk versi kedua ni, saya tambah baik sikit. Kedudukan dia ni, saya buat condong sikit macam ni. Kalau kedudukan pertama ni, saya buat tegak macam ni. Bila condong macam ni, kedudukan dia lebih stabil sikit. Jadi saya nak kena buat casing yang baru untuk dua drill saya ni. Sebab yang ni casing versi lama dah tak relevan lagi dah. Dah tak boleh pegang drill saya ni dengan baik. Jadi saya nak kena panaskan balik mesin 3D printer saya. Kalau saya biar macam ni, memang jatuh drill saya ni. Tunggu masa je. Okey, mula-mula saya nak kena buka dulu design yang lama. Design yang ni. Yang versi pertama. Dekat sini saya nak ubah tiga benda. Pertama, saya nak bagi kedudukan dia ni condong macam ni. Kedudukan dia ni bila dah tambah bahagian sini, dia dah boleh condong macam ni. Okey, upgrade pertama dah siap. Kalau tengok bahagian design saya ni, design ni memang sangat-sangat longgar. Sebab bahagian depan ni tak ada support. Saya buat pendek macam ni. Jadi kalau saya tambah support bahagian sini, dia boleh pegang bahagian sini. Okey, jadi dah siap. Tambah baik yang kedua. Yang ketiga, saya nak repair sikit bahagian depan ni. Kalau perasan bahagian depan ni, dia kacau macam ni. Yang warna merah ni dia tak muat. Jadi saya kena potong sikit bahagian atas ni bagi dia masuk ngam-ngam. Jadi bahagian bawah saya ni dah besar sikit berbanding yang sebelum ni. Jadi saya rasa design saya ni dah siap. Dah tak ada yang saya nak tambah baik. Saya dah boleh terus print dekat printer yang dekat belakang sana. Tapi sebelum tu saya kena pindahkan dulu design saya ni dekat surface slicer. Okey, design saya ni ambil masa selama lebih kurang 5 jam untuk dia print semua benda ni. Jadi dia akan gerak dari bawah naik ke atas macam ni. Okey, jadi saya dah boleh print. Kita tengok lagi 5 jam macam mana design saya ni. Okey, yang ni yang design baru, yang ni design lama. Design baru ni saya tambah bahagian depan. Bila masukkan macam ni, ngam. Kalau nak banding hasil print yang sekarang dengan yang dulu, memang banyak beza dia. Yang ni dia lebih tersusun sikit layer dia. Yang ni dia macam terabur sikit. Dan yang ni saya pakai filament yang jenis hitam mati. Kalau yang ni hitam yang jenis kilat. Kalau tengok setiap layer ni, kita boleh nampak dia tersusun dengan cantik. Kualiti print yang saya dapat ni beza. Yang ni dia lawa sikit sebab mesin. Mesin yang besar ni, dia mampu hasilkan print yang cantik. Tanpa perlu kita pening-pening kepala setting tu, setting ni. Saya pakai setting yang asal je. Boleh dapat macam ni. Mesin ni memang saya recommend kalau orang yang baru nak cuba mesin 3D printer. Tak nak sakit kepala, setting tu, setting ni untuk dapat hasil yang lawa macam ni. Cuma mesin ni harga dia agak tinggi sikit. Sebab spek dia agak tinggi, dia ada macam-macam function. Untuk casing yang ni dah siap. Casing yang ni sebenarnya saya nak print terus. Tapi filament yang saya ada ni tak cukup. Saya takut bila saya print benda ni, filament tak cukup, dia tak siap. Separuh jalan je. Jadi yang ni saya terpaksa hold dulu. Saya nak pasang dulu yang ni. Memang letak dengan cantik. Yang belah sini pun sama, saya buat condong juga. Jadi yang ni memang stabil kedudukan dia. Harapnya design ketiga saya ni boleh tahan lama. Dia tak jatuh. Kedudukan dia ni memang sangat-sangat ngam. Bila dia condong macam ni, mudah untuk ambil, mudah untuk masuk. Jadi casing yang ni, saya tunggu filament baru. Baru saya boleh buat casing yang baru untuk drill saya ni. Sebab sekarang ni saya tak berani nak gantung. Yang ni dia mudah sangat jatuh. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.